Saya kangen suaramu. Nungguin ya. Saya kangen suaramu. Lebihnya kami sekarang. Dan waktu kamu bisa cari aku. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Duls. Oke, di kali ini gue akan menjelaskan sedikit tentang event terbaru ya. Jadi ini baru aja update nih. Gue langsung nge-record dan langsung ngeliat-ngeliat dulu. Jadi Warrior of the Light, wow. Ini kayak game sebelah anjir. City Girl sama Freya. Dan ini kalau cowok ya, kalau cewek tuh kan kayak Freya anjir. Kalau di film kayak Sensei ya mereka. Yang ini, wah Elsa, ngapain Elsa nih? Salah server Elsa ini anjir. Kalau yang cowok jadinya siapa? What the? Jadinya lemah gemulai anjir, tambahannya nih aja nih game asli. Udah bugnya nggak pernah bug. Udah lagnya nggak pernah difix. Oke, kita ke memories. Memories ini udah gue sentuh, udah gue lihat, tapi bentar ya. Ini ada 7 hari ini disuruh ngapain nggak tahu. Nanti aja kita bahas. Ini juga disuruh nyalain kembang api ya kalau nggak salah ya. Take selfie with wildfire firework. Can get reward. Jadi kita disuruh foto bersama kembang api enggak tuh? Tapi kembang apinya di mana ya? Coba deh. Kok gue tuh mall. Gue pre player anjay, enggak bisa gue anu. Top up yang kayak gitu. Mending gue buat makan nasi kuning ya. Daripada gue top up gini. Karena gue bukan sultan, guys. Oke, kita lanjutkan submit firework. Ini suruh ngapain? Submit material 2. Materialnya ngambil di mana, Bambang? Astaga. Materialnya tuh dapatnya di mana ya? Banyak sih sebenarnya ini bisa dia. Nantilah kita cari ya. Oke, ini disuruh ngapain lagi perannya daily to get reward my like. Cari like dong. Ya elah. Balik lagi ya sepertinya. Oke. Kita ikut join. Terus ini belum mulai, ini paling yang disuruh kasih like-like. Terus di sini dadu nih biasanya nih. Tuh kan, dadu kan. Oke, kita putar, dapatnya satu dong langsung polimer. Gue berharap dapatnya bisa nggak ada yang bagus, guys. Ini aja nah. Ini aja nanti atau enggak ini biar ngerasain ya kan. Dan di sini gue masih ngambilnya kayaknya sama di general karena gue udah yang cohab. Dan ini bensin anu solar. Wah, kita disuruh menuin dong. Oh gitu, dapatnya ini training medal enggak tuh. Oke. Jadi kalau duo gue nggak tahu sama siapa, mungkin nanti kalau kalian ada yang main di server Levin terus kalian ada main aktif ya, kalian bisa invite lah gue buat ngerjain duonya. Tapi sama aja sih perasaan, mau duo mau solo. Ini water gun buat apa, Bambang? Wih, tembakan kah ini? Magazine clip 10, durability 10. Durability-nya cuma 10. Fire rate-nya 40. Ini bisa dipakai nembak. Kalau ini mah udah ada, ini enggak ada fungsi juga ini. Cuma nyalain, gue udah punya ya. Anjay. Doginya dong pakai topi sama kacamata. Ini balik lagi ya. Taman buat mempercantik. Wah, banyak kali. Rocky ya, enggak tahu lah, nanti dilihat aja. Kalau gue sih biasa di sini cuma ngincar formula
Kalau kayak kemarin tuh ada Dura 60 gratis, ya gue incer Dura 60 gratis, guys. Jadi di sini ya kalian ngerti lah. Oke, kita ke memories dulu. Gue bingung nih memories nih. The first you which the death scenario was the first to make your heart beat faster. Being chased by the first night I was in the development area. Itu sih biasa aja. Gue sih ini. Eh, dapat dong. 50-50% ternyata. Ya, ini ngikutin besok. Ini ikutin harian, guys, ternyata. Jadi ya mau nggak mau kita ikutin, tunggu aja deh. Karena misinya cuma itu aja, guys, ternyata. Nggak ada misi yang spesial gitu. Untuk updatean kali ini misinya biasa aja. Ya udahlah kalau gitu. Kita lanjut ke seperti biasa. Ini gue ngambil dinamo deh. Gue nggak tahu buat apa fungsinya, belum gue cek soalnya. Tapi ya gue ambil dinamo. Oke, kita mau kemana sekarang? Kita ke pulang dulu deh. Kita cek-cek email ya. Mungkin ini gue bikin part 1 kali ya. Terus part kedua nanti gue bikin gabungan dari ini hari kedua ke sampai ke 7 ya. Karena kalau awal update kan kita harus cepat ngerecord tuh biar kalian cepat tahu juga. Laku-laku-lakunya segitu aja dong. Cam guild. Oke. Wah, ini nggak bisa diambil. Biar aja ini sisa-sisa kemarin. Oke. 2000 years later. Oke, guys, balik lagi di hari kedua bersama gue, dan di sini hari kedua udah gue cek dan hari keduanya seperti ini ya. Infected arrival countdown begin encountering. Kayaknya gue milih yang ini deh. Ini kita disuruh milih-milih aja kayaknya. Terus kalau ini masih belum bisa karena nanti kita klaim nanti aja, kita tunggu. Oke, yang gue lakukan sekarang seperti biasa dulu. Ini gue ikut kompetisi, nggak apa-apa begini aja. Terus M kritiknya belum mulai di jam 12 sampai jam 24 ternyata. Oke, kita acak dadu. 6 1 2 3 4 5 6. Burik anjir dapatnya. Jadi yang bagus. Oke, nih claim. Claim, jangan lupa ini diambil, caranya di tap and hold. Dipencet dan tahan ya. Oke, dapatnya apa? Dapatnya itu banyak juga. Walaupun enggak berguna. Oke, market jangan lupa sudah 104. Gue pengen beli ini sebenarnya ya, buat ngeprank, tapi ya beli aja kali satu ya. Sayang beli ini lumayan dapat 20, guys, karena lagi nggak ada yang bagus nih eventnya nih. Kalian bisa lihat sendiri kan, eventnya lagi nggak ada yang bagus nih, cuma ini doang ya. Gue tukar ini aja lah, dapat formula start 2. Oke, terus kalian jangan lupa hariannya di sini kalian beli. Ini lupa gue bawa kayu. Aduh, salah. Gue lupa bawa kayu, guys. Ntar ambil lagi satu. Expand. Ini mechanical karena ini buat nambahin damage kalian biar sakit. Terus ini jangan lupa kalian beli juga. Eh, apa sih? Nih. Sama ini. Dah, sisanya satu lagi kalian jangan lupa beli di sini. Ini harian ya, yang wajib kalian ambil setiap hari.
pakai motor lah. Nungguin keretanya lama, guys. Kita ke ujung. Tuh, tunggu kita ambil baru muncul. Ya, langsung stop deh, kebiasaan ya. Pasti langsung stop kalau udah buka ini. Sama bukain, wah, dapatnya juga formula start. Masih jauh, guys. Masih jauh. Di sini kita nggak bisa quick travel sayangnya, jadi yang mau nggak mau, aduh nabrak nih pojokan ya. Di sini juga ada motor ternyata. Angkat dong nih pojokan, jangan lupa nih pojokan Levin ya pokoknya ya, jangan lupa. Ini kalian beli setiap hari formula sert sama wallpaper nih. Ini ya. Nih, ada kotak juga. Tapi ingat, di sini yang pakai garis bawah itu kalian ngambil dari gold bar-nya Vault. Kalian bisa baca camp payment 20%. Sisanya baru pakai gold bar kita. Jadi kalau kalian beli di sini biasa kan kalian ganti nanti. Dan ini 5 pun pakai 180 gold bar dari Vault. Dan yang terakhir ini karena ini lebih lebih polimer tuh dapatnya kan lumayan, 1500 dapat polimer anjir. Polimer aja harganya cuma 1000 berapa, 1800-an ya. Sama aja kita jual balik modal, tapi ya it's okay sih, santuy. Terus ada misi baru ternyata, Snow Hackland Horror, tapi gue belum tahu tuh gimana, dan bilangnya sih sangat susah guys. Tapi mungkin nanti gue buat di video hari ketujuh mungkin ya. Yang pasti nggak gue gabung di sini lah. Oke. Nah mungkin itu aja untuk part pertama, part kedua ya. Sebenarnya yang part pertama, part pertama yang hari pertama itu gue ngerekam ketika benar-benar baru selesai update. Dan karena gue harus nyambung di part kedua ini, karena misinya kayak gini ya, hari login harian ya. Jadinya ya gue nguploadnya di hari ini aja. Jadi sorry kalau agak sedikit telat. Ntar kembang apinya kalian belum tahu ya. Jadi kita disuruh ada misi foto sama kembang api ya, yang ini, yang mana sih? Yang ini bisa klaim, bisa dapat 1000 sama 800. Ini kita bisa foto bareng kembang api, tapi perasaan gue nggak guna sih. Karena ini dapatnya apa ya? Oh, bisa dapat formula sart, bisa dapat training medal. For firework selfie, itu aja sih yang tertinggi. Gue kemarin sebenarnya mereka di camp sini udah berfoto kemarin, tapi gue nggak ikut karena gue cuma lihat rewardnya cuma ini, jadi ya nggak terlalu butuh lah. Nah oke, terus yang pembaruan kemarin gue lupa ngasih tahu guys. Di sini misinya berubah ya, bukan misinya apa, cara ininya sekarang bisa dibuka kayak gini nih. Kalian bisa lihat nih, berarti progresnya 18/27 tuh. Terus tempatnya di Sun Castle, bisa kalian lihat ya. Ini
dia ada progres-progresnya, ada prosesnya, terus ini story tapi storynya mendadak keluar dan gue nggak bisa kasih lihat nih. Ada lagi camp apa camp patrol itu berubah, jadi dia biasanya zonanya warna merah sekarang warna kuning, tapi gue nggak bisa kasih lihat ya. Oke, sekarang waktunya kita. Sebenarnya gue mau rebuild dulu sih. Kalau hari login pertama gini biasa gue rebuild, baru kedua gue pertama gue mistik, kedua gue rebuild, dan ketiga gue ini daily, dailynya di malam hari ya biar enak. Tapi ya itu aja, nanti kita lanjutin ya. Mungkin untuk berikutnya gue bikin part keduanya ini dia harian aja biar kalian bisa lihat apa aja misinya. Yang mana tuh, yang ini apa 3 sampai 7 ya, nanti biar tahu juga apa hadiahnya. Nah mungkin itu aja, di hari ketujuh mungkin terakhir gue akan nambahin tentang Snow Hackland horror ya, biar kalian tahu itu misi baru tapi yang susah, sangat susah. Itu bosnya kayak bos, mungkin setara kayak bos Power Plant sama Hero Park kali, damage yang kita keluarin. Karena temen gue udah nyoba mana 14 dan itu damage-nya imut-imut aja. Mungkin kalau kedua lebih worth it kali ya. Ya tapi nggak tau lah. Itu aja dulu guys video dari gue. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. See you next video.